Duh, bingung nih. Banyak juga ya ternyata info yang harus dicari kalau mau jadi notaris. Kenapa, Dok? Kok kayak bingung gitu? Iya nih. Pengen jadi notaris, tapi ternyata masih banyak banget hal-hal yang belum aku tahu. Ya ampun, Rido. Ngapain bingung? Kan ada podcast Notaris in a Nutshell. Mereka bahas hal yang perlu diketahui sebelum jadi notaris loh. Kalau mau curi start dari yang lain, dengerin aja. Halo guys, selamat datang di podcast Notaris in a Nutshell. Di episode 2 kali ini, podcast akan dibawakan oleh aku Elita, aku Zevanya, dan aku Rido. Hari ini kita akan bahas apa sih? Iya nih, hari ini kita bakal ngebahas mengenai usaha merintis karir kalau jadi notaris nih. Jadi di episode kemarin kan udah dibahas tentang soal kode etik notaris. Tapi untuk jadi notaris tuh enggak cuma sekedar mengetahui tentang kode etik juga. Harus mengetahui juga tentang kalau mau merintis karir tuh mulainya dari mana. Kalau jadi notaris tuh boleh nggak sih milih tempat kerja nggak sih? Wah, ya emang bener sih tadi kode etik tuh penting. Tapi tentunya harus tahu kiat-kiat jadi notaris sukses. Untuk awalan emang agak susah ya mulai karirnya. Kalau jadi notaris tuh ada regulasinya, itu Permenkumham 19 tahun 2021 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah. Jadi untuk jawab pertanyaan kamu tadi, di situ ada diatur tentang pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan notaris. Waduh, kalau gitu kita nggak bisa ya jadi pas notaris itu langsung milih mau di mana gitu. Misalnya di Jakarta gitu biar dekat sama keluarga. Nggak bisa. Di Permenkumham itu juga udah diatur kategori daerah, misalnya daerah A itu contohnya Jakarta, terus Medan, terus ada kategori B misalnya Deli Serdang, Depok, Bekasi. Nah, dua kategori ini hanya diperuntukkan bagi perpindahan wilayah jabatan notaris, di mana untuk dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan, notarisnya harus melaksanakan tugas jabatannya selama 3 tahun berturut-turut di kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan notaris sebelumnya. Nah, habis itu baru deh boleh ngajuin permohonan perpindahan wilayah kalaupun masih ada slot kosong untuk notaris atau enggak. Nah, slot kosong atau enggaknya ini bisa dicek di website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Oh, lah berarti kalau masih baru dan belum bisa buka kantor di daerah kategori A dan B, terus gimana cara buka kantor dong kita? Nah, itu ada namanya lagi kategori daerah C. Itu daerah yang nggak masuk di kategori A dan B. Alah, berarti pas awal karir ditempatin di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota dong? Ya, nggak apa-apa juga sih. Lebih murah juga kan ya bangun kantornya. Bener banget tuh, kan emang biaya bangun kantor tergantung sama harga sewa daerahnya di mana. Bentar, selain dari biaya sewa tempat pendirian kantor notarisnya, ada nggak sih yang perlu kita siapin kalau mau diriin kantor notaris kita sendiri gitu? Tentu ada dong, berdasarkan narasumber kita, Notaris Riandari Review Smita atau Ibu Riri, selain dari hal itu kita juga harus persiapin tentang protokol notaris, terus harus memperhatikan juga tentang peraturan formil pendirian kantornya, dan perlengkapan-perlengkapan kantor yang dibutuhin buat diriin kantor notaris. Oh gitu, berarti persiapannya nggak cuma cari daerah penempatan aja ya, ternyata ada syarat-syarat formil juga yang harus dipersiapkan. Tunggu dulu, tadi kan kamu bilang protokol notaris, itu tuh apa sih dan terdiri dari apa aja ya? Nah, protokol notaris itu adalah sebuah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang notaris. Isinya sendiri tuh ada minuta akta, daftar akta, atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penanda tangannya dilakukan di hadapan notaris, atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klaper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang disimpan oleh notaris. Bentar. Tadi tuh ada nyebut soal peraturan formal yang harus kita perhatikan, kan? Peraturan apa aja sih yang harus dilihat? Nah, sebagian besar buat pendirian kantor tuh bisa mengacu ke Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau yang lebih sering kita sebut UU Jabatan Notaris. Di undang-undang ini bakal dijelasin nih tentang formil apa aja yang harus kita sebagai seorang notaris patuhi untuk mendirikan sebuah kantor nih. Terus kalau itu semua udah kita siapin, berarti bisa dong langsung buka kantor notaris kita sendiri. Oh belum dong, tentunya kan kita perlu satu lagi yaitu perlengkapan dalam kantor notarisnya. Nggak mungkin kan kita diriin kantor baru nih sebagai seorang notaris, terus dalamnya nggak ada meja, nggak ada kursi. Belum lagi sekarang kan di era digital ya semuanya ya. Pasti yang seminimal-minimalnya kita bakal butuh yang namanya
meja, kursi, tentu komputer dan juga jaringan internet atau wifi. Eh, mau nanya dong, kalau misalnya diriin kantor notaris, terus boleh nggak sih masang spanduk segede gaban gitu atau alat promosi lainnya untuk kepentingan ya, kita kan butuh narik klien kan? Nah, El, perlu dicatat nih, kalau pemasangan iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian orang itu dilarang, termasuk pemasangan spanduk, bahkan papan nama notaris yang nggak sesuai dengan aturan khusus dalam pasal 3 kode etik notaris, itu juga dilarang loh. Memasang papan nama notaris diperbolehkan dengan catatan untuk memberi informasi dan petunjuk bahwa di tempat tersebut itu ada sebuah kantor notaris yang berpraktik. Waduh, kalau gitu ada saran nggak sih kayak apa sih hal-hal yang bisa kita lakuin untuk narik klien? Kan kita butuh klien ya, bisa-bisa sepi dong ntar. Oh dulu, jadi selain dengan membuka kantor dan memasang papan nama di lingkungan kantor sesuai dengan aturan, menurut Ibu Riri, notaris tuh juga bisa loh mendapatkan klien melalui informasi dari keluarga, tetangga, istilahnya ya dari mulut ke mulut lah. Oh, kalau gitu mah gampang dong, tinggal pakai biro jasa aja kita kalau mau promosi. Tunggu dulu. Cara itu tuh dilarang loh oleh kode etik notaris, tepatnya dalam pasal 4, yaitu bekerja sama dengan biro jasa, orang, atau badan hukum yang bertindak sebagai perantara. Profesi notaris itu kan jabatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan pelayanan kepada masyarakat. Makanya kerja sama seperti itu tidak diperkenankan untuk menjaga harkat dan kehormatan profesi notaris. Lah, emang bakal ketahuan aja? Lagian kalau ketahuan juga saksinya apa sih? Aduh, Rindo. Nih ya, kalau seorang notaris melanggar kode etik, termasuk promosi yang dibahas di episode 1 itu tuh, notaris tersebut bisa loh kena sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, bahkan tidak hormat loh dari keanggotaan asosiasinya. Tuh, catat ya Rindo, kalau mau jadi notaris masih baru ngerintis karir, jangan macam-macam dah sama kode etik gitu-gitu. Wah, iya nih. Ternyata banyak yang harus diperhatiin ketika baru memulai karir sebagai notaris. Nggak cuma kode etik yang kayak disebutin di episode 1, tapi kita harus tahu juga tentang bangun usaha jadi sebagai notaris dari nol. Betul banget. Nah, sekarang udah tahu kan hal-hal apa aja yang penting untuk diketahui dalam meniti karir sebagai notaris. Seru banget ya episode hari ini. Ya nih, tapi episode terakhir banget juga ya. Bagi teman-teman yang belum dengerin episode 1, tenang aja. Masih bisa kok didengerin biar lebih lengkap info yang kita dapat. Bener banget tuh. Nah, bagi yang udah, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Sekian dari kami. Terima kasih udah mendengarkan podcast Notaris. In a nutshell. In a nutshell. Dadah.